punya gula darah sedikit ya. Nah, tapi sama sementara itu saya. Waspada, hati-hati seperti itu ya. Oh, no. Bagi ibu anggota dewan mau ini nih cek. Oke, apa aja? Tentang sekarang sih bilang. Itu sudah lewat ya sama ibu. Halo, selamat pagi. Lima orang itu ada tempat kan? Yang itu kok jam nggak kesini? Ya jin, bangsat. Sudah. Sure. Dengan pelaksanaan donor darah hari ini mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saya selaku koordinator seksi donor darah dalam rangka HUT Bayangkara 76 tahun 2022 Polres Papak, suatu kegiatan yang pelaksanaan adalah darah karena itu juga merupakan kegiatan secara keseluruhan seluruh Indonesia, begitu Polres Papak juga turut andil mendukung kegiatan tersebut dengan donor darah ini, sebagian berarti juga untuk mendukung stok di UPD RT Kabupaten Papak terkait jumlah kantong darah harus disiapkan di RT Papak. Demikian. Berapa banyak pak yang sudah? Untuk informasi setelah saya koordinasikan dengan pihak UPD RT Papak, itu jumlah kantong yang tersedia di UPD RSUD Papak jumlah 3.000 kantong. Kemudian untuk persiapan penyimpanan kantong darah itu berjumlah kapasitasnya mencapai 200-300 kantong. Namun dalam hal ini untuk penggunaan darah itu sendiri dalam tiap bulannya itu sekitar 70-100 kantong darah yang diperlukan untuk dapat Papak. Untuk itu pada saat ini untuk seksi donor darah dalam rangka HUT Bayangkara 76 tahun 2022 Polres Papak, kita melaksanakan sekitar 7, insya Allah tercapai target 75 kantong darah untuk donor darah pada saat ini. Pelaksanaan hari ini dari mana saja? Dan pelaksanaan hari ini kita dari Polres Papak selaku koordinator, kemudian didukung oleh dari Korem Papak, Kodim 1803 Papak, Lanal Papak, dan sub dan pon kapal. Demikian. Dalam ruangan toh? Yang terbawa, terbawa. Masker medis itu. Yang lain duduk, duduk. Kamu bisa di luar nih? Di sini saja. Ah, di sana. Oh.
kan? Donor darah. Ya, kita mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, Pemimpin, Jenderal, Komandan. Kami dari Polres Papak berpartisipasi dalam melaksanakan donor darah presisi. Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terus gue datang lagi. Ya. Satu menit ya.